feng shui kursi. Contoh yang saya bawa itu satu contoh saja. Sedangkan kes jangkitan ini pernah kita pernah berlaku di Pahang dan di Johor. Jadi soalan saya ialah berapa teruk keadaan ini? How bad is the situation? Dari segi statistiknya, kerana banyakkan kes yang berlaku sedemikian, saya yakin kementerian pun akan mencari jalan supaya tidak menimbulkan suatu suasana yang menakutkan masyarakat. Berlaku apa namanya kes diselesaikan di luar mahkamah, berapa banyak mungkin kita di kementerian telah membayar ganti rugi terhadap kes sedemikian. Tapi yang lebih saya nak tanyakan, apakah jaminan bahawa apa namanya kaedah saringan yang ada di perkhidmatan perubatan kita ini full proof dan boleh dijamin tidak menimbulkan apa nama itu jangkitan kerana kegagalan dalam proses saringan? Kerana ini sudah berlaku ya, dan ada laporan, dan saya minta diperjelaskan supaya kita dapat clear dia dengan izin. Terima kasih. Perubahan yang berhormat, bahawa dari segi saringan ubat darah yang kita kumpul dari seluruh negara, kita mempunyai prosedur amat ketat. Semua darah yang kita terima, kita membuat saringan yang terperinci. Oleh itu, saya yakin bahawa darah yang kita bekalkan kepada semua hospital dan pesakit kita adalah sihat dan dijamin keselamatannya. Saya ingin nak beri jaminan ini kerana kita tidak boleh ada sedikit pun negligence, kecuaian dari segi penyiasatan darah-darah yang kita kumpul. Setiap paket darah akan diberi tag dan juga siasatan yang rapi dari segi keselamatannya. Dan apa yang berlaku di Pulau Pinang tadi yang sebut ke Bukit Mentajam tadi, bahawa ada ya diberi salah darah, dia blood B, kita beri blood A. So ini adalah silap dari segi manusia, kecuaian manusia, dan di mana saya dimaklumkan bahawa kedua-dua dia nama Farida, satu nama Farida binti lain yang dia tersilap, dan pegawai itu telah diambil tindakan tata tertib. Kerana kita sebenarnya tidak boleh dari segi kesilapan manusia ini berlaku dari segi transfusion darah yang berlaku dalam hospital. Berhubung dengan kedai Satu Malaysia yang dibincangkan tadi, suka cita saya nak minta kerjasama pihak yang berkenaan, terutama sekali yang berhormat daripada PJ Utara lah, yang telah pun bangkitkan isu ini, dan harap kerjasama dengan Kementerian Kesihatan lah. Berilah kita sampel-sampel yang telah diambil. Kalau dah ambil sampel, kita tak bagi pada kita. Kita juga pergi buat siasatan, kita juga buat ambil sampel yang kita dapat. Tapi kita takut sampel yang kita dapat ni dengan sampel yang dia lain pula. Kalau boleh beri sampel-sampel yang dia dapat, beri pada kita dan kita akan buat siasatan. Kementerian Kesihatan adalah Food Safety Competent Authorities. Kita akan jamin kesihatan makanan dalam negara kita, dan kita tidak akan tolerate lah apa-apa kekurangan. Tapi saya nak maklumkan pada tuan-tuan, pada ahli-ahli yang berhormat, bahawa neutron di bawah paras minima, neutron yang tidak mencukupi dengan label, sekiranya kita dapati neutron yang di label itu tidak tepat dengan kandungannya, kita akan ambil tindakan, keluarkan barang ini daripada dijual. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu memberi pendidikan, pengetahuan yang cukup kepada pembekal-pembekal kita. Ada banyak pembekal kita ni adalah EKS. They are all daripada industri kecil, daripada kampung. Dia tak tahu apa ni neutron, tahap-tahap neutron yang diperlukan. Dan kita sekarang juga, Kementerian Kesihatan juga menggunakan pengajaran dan juga pendidikan kepada EKS-EKS kita agar mereka faham bahawa sesuatu
contohnya ada oyster sauce yang dibangkitkan itu, kalau dia lebih dari 8%, dia oyster sauce. Kalau bawah 8% is oyster perisa oyster. Dia adalah berbeza, dan dari segi labeling itu juga perlu kita memberikan pendidikan agar mereka faham bahawa tidak boleh mengambil remeh tentang labeling-labeling yang dibuat sebarangan. Tak penjelasan sedikit lagi. Untuk menjelaskan ya. Juga. Saya rasa pengakuan Menteri tadi Tan Sri Pengerusi agak mengejutkan, ya, pengakuan bahawa IKS kita yang menjalankan proses pembuatan makanan ini tidak dimaklumkan ataupun tidak mempunyai maklumat, ilmu, kefahaman dalam menyediakan makanan ini, dan makanan ini boleh terlepas daripada industri dan tiba di rak-rak kedai-kedai kita. Saya rasa ini suatu perkara yang sangat berat dan berbahaya. Kalau ini berlaku, kita nak tahu di mana silapnya pengenalan ataupun pemeriksaan yang dibuat oleh pihak berkuasa, ya, yang menguatkuasakan akta-akta keselamatan makanan ini. Tidakkah mereka menyiasat di punca? Ya, ini kita temukan oleh kerana program Kedai Satu Malaysia ini terlalu high profile kan, maka menimbulkan minat. Tetapi bagaimana tentang makanan lain? Jadi pandangan menteri mengenai IKS ini saya rasa mesti diambil berat, dan pihak berkuasa mesti mula mengesan, kerana kita tidak mahu satu peringkat pengguna-pengguna akan terenaya dengan sama ada makanan itu tidak cukup tahap yang sepatutnya, ataupun seperti dalam kes yang didedahkan vitamin A yang berlebihan berkali-kali ganda yang juga tidak baik bagi tubuh badan kita. Jadi ini suatu pengakuan dan juga pendedahan yang saya rasa perlu diambil tindakan Menteri. Terima kasih. Saya nak sambung sikit. Boleh kerai. Saya nak katakan tadi, bukan saya kata ini adalah IKS, yang saya kata dari segi labeling, bahawa kita perlu beritahu bahawa labeling dengan bahan makanan kandungannya perlu adalah sama, dan juga perlu pastikan bahawa kita mengambil berat tentang apa yang dinyatakan dalam labeling tersebut. Ya, sedang. Ya. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya rasa amat terkejutlah dengan kenyataan yang berhormat Menteri, kerana sekarang kita nak membekalkan ini produk Satu Malaysia ke sekolah, kita nak jual ini di universiti, tetapi sekarang Menteri cakap sebenarnya pembekal-pembekal untuk produk Satu Malaysia ini, mereka tidak mempunyai ini pengetahuan dan ilmu yang mencukupi untuk memastikan bahawa produk-produk yang akan dijual yang dengan guna itu label Satu Malaysia adalah cukup baik. Saya rasa ini bukan sahaja tentang isu labeling sahaja. Di bawah undang-undang kita, okay, cakap bahawa untuk perisa perisa tiram sekurang-kurangnya mestilah mengandungi 1.8% protein. Tetapi untuk produk yang dijual sekarang hanya 0.6% punya protein dalam produk dalam sos tiram tersebut. Jadi saya rasa ini sudah menjadi satu isu yang akan menjejaskan kesihatan pengguna-pengguna. Dan juga ini test, ini ujian bukan dibuat oleh DAP atau dibuat oleh Pakatan Rakyat, tetapi satu ujian telah dibuat oleh Persatuan Pengguna-Pengguna Standard Malaysia, Standard User. Ujian makma ke atas sos cili yang dijual di kedai Satu Malaysia ini mendapati bahawa tahap raksa dan pelamban melebihi paras yang dibenarkan. Boleh bagi nama makmal tak yang berhormat? Dibenarkan dalam akta peraturan-peraturan makanan. Jadi saya rasa kenapa sampai hari ini soy chili ini masih tidak ditarik balik, dan saya rasa satu alasan yang telah diberi adalah kerana ujian makma yang dijalankan oleh pembekal itu menunjukkan bahawa soy chili ini adalah selamat. Saya rasa
bagaimana kita boleh pakai ini ujian magma yang dijalankan oleh pembekal. Ini sama macam lah kita tanya itu pihak polis semasa itu perhimpunan besar. Ada fire itu water cannon ke dalam hospital atau tidak? Saya rasa kementerian perlulah menjalankan ujian magma sendiri sebelum produk-produk Satu Malaysia ini dijual di kedai Satu Malaysia dan juga di sekolah universiti. Menteri, boleh bagi lah soalan Menteri. Yang berhormat. Tapi soalan yang berhormat itu jangan putar belit kenyataan saya. Saya menyatakan bahawa labeling, Kementerian Kesihatan memandang berat labeling dengan konten. Kalau berbeza konten dengan labeling, tak boleh. Itu yang saya katakan, kita kena beri pendidikan kepada IKS kita agar jangan salahkan, jangan orang kena salah label dalam. Jadi sebelum produk ini dijual di kedai, tak ada buat apa-apa ujian lah untuk dapat itu pengesahan daripada Kementerian Kesihatan ke? Dan saya nak tanya, dah dapat satu jawapan yang tegas, sama ada pembekal-pembekal dan juga kedai Satu Malaysia ini, mereka akan didakwah di bawah Akta Makanan 1983. Kerana kalau labeling yang salah ini dan false advertising ini, semua boleh dihukum di bawah undang-undang. Mereka bolehlah didenda dengan denda, dihukum dengan denda yang tidak melebihi RM100,000 ataupun penjara. Saya nak tanya, sama ada tindakan yang serius akan diambil terhadap kedai Satu Malaysia. Menteri, cukuplah tu. Saya dah jelas.